jabatan. Di antaranya telah melalui pra jabatan, kemudian sudah 2 tahun ya. Jadi akan menjadi PNS 100%. Pernikahan ini begitu diserahkan SK langsung kita sumpah dia menjadi PNS. Sehingga sudah ada ikatan moral bagi mereka. Setelah pengangkatan langsung disumpah. Jadi saya kira itu. Kemudian yang kedua, kita berharap kedisiplinan yang mereka miliki ini supaya dipertahankan, kinerjanya dipertahankan, kemudian kerjasama dan kerja-kerja tim itu harus kelihatan. Apalagi ke depan tuntutan profesionalisme semakin kuat, jadi sangat ditentukan kemampuan mengolah diri di samping kecerdasan pribadi. Juga diharapkan ada kemampuan bekerja sama. Kira-kira itu. Tenang dulu, ke depan, kan sudah meraih kemajuan tertinggi, apa ya, harapannya? Nah, itu tadi kita katakan, bahwa di bebannya ini ada beban moral. Karena dia di samping harus mempertahankan prestasi. Kita di depan. Di daerah yang lain juga.